say, I don't know what to say, I don't know what to do. Colors all around, but I don't see anything but blue. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Harry Cycling Channel ya. Salam YSI ya kawan, salam sehat. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan Anda sekalian baik-baik saja kawan ya. Dan selalu jaga kesehatan kawan ya. Hari ini saya akan big check kawan ya, big check sepeda bergenre road bike kawan ya, yang baru saya rakit kemarin kawan ya. Sepeda tersebut adalah Stratos S4 rim brake kawan ya. Sedikit bercerita ya tentang Stratos S4 rim brake ini adalah sepeda tahun 2019 ya kawan ya. Ceritanya framenya udah saya dapatkan lama kawan, setahun lebih kawan, karena efek pandemi jadi part-part sepeda dan harga sepeda naik, akhirnya saya pending untuk perakitannya kawan. Dan sekarang udah selesai kawan. Tanpa panjang lebar kawan, kita akan melihat spek-spek tersebut di sepeda saya. Selamat menonton, salam sehat, cus. Berikut penampakan sepeda road bike Stratos S4 rim brake kawan. Kita awali dari depan kawan ya. Untuk rim brake-nya menggunakan Tiagra kawan. Untuk roda depan atau tire menggunakan Victoria Saviro dengan ukuran
700x25C kawan. Untuk peleknya atau rimnya kita menggunakan Shimano RS kawan. Shimano RS 010 kawan. Ini kawan penampakannya. Untuk free hubnya menggunakan Shimano juga kawan. Free hubnya menggunakan Shimano. Shimano RS 010 kawan ya. Untuk rujinya ini jumlahnya 20 kawan ya. 20 piece kawan. Ini rujinya yang biasa, belum pipih kawan. Untuk forknya sudah ACX karbon ya, bawaan dari Polygon Stratos S4 tahun 2019 kawan. Warnanya begini kawan, keren kawan. ACX karbon kawan. Untuk drifternya saya menggunakan 105 5800 kawan. Untuk dropernya kita pakai dropper model aero kawan. Ini kawan, tapi bahannya masih alloy kawan. Ini kawan. Untuk bar tape-nya kita menggunakan Ricci kawan. Menggunakan Ricci. Untuk stemnya bawaan kawan, NTT. Kita beralih ke head tube-nya sudah taper kawan. Untuk head tube-nya sudah taper dengan lambang Polygon di depan kawan. Untuk pengelasan frame-nya bagus kawan, halus. Ini kawan Stratos S4 kawan tahun 2019. Kita beralih ke crank. Cranknya saya menggunakan Tiagra kawan. Tiagra, Shimano Tiagra. Dengan ukuran 50-34 kawan. Yang besar 50, yang dalam 34. Untuk FD-nya menggunakan Tiagra juga kawan. Ini kawan, frame-nya kawan. Ini ukuran 48 kawan. Stratos CT ukuran 48 size kawan. Untuk siposnya, sipos saya menggunakan NTT Sport kawan. Bawaannya NTT Sport. Dan untuk saddle-nya saya menggunakan fisik kawan. Fisik Tundra kawan. Ini kenapa katanya sporty kawan. Ring brake belakang sama kawan, menggunakan Tiagra. Untuk rantainya kita menggunakan rantai Shimano kawan. Untuk suara jangkriknya di wheelset
Shimano ini dia lebih silent kawan, tapi untuk ukuran berat dia lebih enteng kawan dari wheelset lain kawan. Kita menggunakan sprocket 11 32T kawan untuk sprocketnya. Untuk RD-nya kita menggunakan Shimano 105 5700 kawan. Jadi roadbag ini gado-gado kawan. Crank-nya menggunakan Tiagra, FD-nya Tiagra, rim brake-nya Tiagra. Untuk drifter-nya menggunakan Shimano 5800. Kita akan mencoba kelonceran dari grup set-nya kawan. Total budgetnya pembangunan upgrade ini bisa lihat di deskripsi kawan ya. Selamat mencoba kawan. Kita masih pakai pedal sementara ini kawan, karena pedal bitnya belum dikirim kawan, udah pesan online kawan. Untuk keseluruhan frame dari Stratos S4 2019 ini, framenya berbahan alloy kawan. Untuk forknya bahannya ACE karbon kawan. BB-nya Bolotech 2 kan, belum yang BB press fit. Kenapa saya memilih Stratos S4 ini, karena warnanya menurut saya bagus banget dengan paduan warna kuning hitam, dan di baliknya ini ada tulisan silver kehitaman kawan, jadi lebih keren dan gagah menurut saya kawan. Kita akan mencoba menimbangnya kawan, bobotnya berapa. Cycling channel, Airy Cycling channel. Oke, lanjut. Airy Cycling channel. Nah, inilah. Jadi kesimpulannya untuk Stratos S4 Hybrid tahun 2019 upgradean saya, ternyata dengan groupset 105 drifternya dan FRD-nya dia launcher kawan, lebih bagus sedikit daripada bawaannya yang menggunakan Tiagra kawan. Selamat mencoba kawan untuk upgrade sepedanya. Salam goes, salam upgrade, salam YSI, salam sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.